Lebih dari sepekan pasca kejadian, pelaku pembunuhan Azroi warga RT 9 Desa Danau 4 akhirnya tertangkap anggota Opsnal Reskrim Polres Batanghari bersama aparat kepolisian sektor Marosebo Ilir. Rusdianto sebagai pelaku dihajar polisi dengan amunisi panas yang bersarang di dua kakinya. Pria umur 30 tahun tersebut diciduk di rumah korban, dikatakan Kasat Reskrim Polres Batanghari, Ibtu Dimas Arki Jati Pratama. Hal itu terungkap berkat kerjasama polisi bersama istri korban dengan cara mengajak pelaku datang. Lantas setibanya pelaku, polisi langsung melakukan penangkapan. Karena berusaha melarikan diri, akhirnya polisi melepaskan tembakan, melumpuhkan warga pematang lima suku kecamatan Maro Tembesi tersebut. Tanggal 22 September jam 1 malam, jadi Satreskrim dibantu Polsek Marosebo Ilir, Polres Batanghari, melakukan penangkapan di rumah korban pembunuhan itu. Untuk perlawanan itu, Pierdana Atrio, Jambi TV.